Hei, hei, siapanya si Pina, ha? Enggak, lu siapanya Pina, ha? Salah paham gimana, lu siapanya Pina, anjing, ha? Hei, hei. Enggak. Enggak, kamu mau kemana ini? Hah? Kok sama cowok sama dia? Ya emang dia teman aku kan? Hah? Emang dia teman aku. Teman dari mana? Enggak, kamu mau kemana sekarang? Mau pulang. Kok pulang jalan sini? Kan ini bukan arah rumah kamu. Iya, kan aku tadinya mau keluar. Kan harusnya di sana beloknya. Iya, kan jalan sini juga bisa kan? Seperti biasanya juga kalau kamu sama aku juga kan sering jalan sini gitu. Tapi emang ini iya, kenapa harus muter-muter? Kan bisa langsung belok jalan sana, kenapa harus kesini dulu, mau kemana? Ya mau jajan dulu, kan aku juga. Hah? Mau jajan dulu. Mau jajan kemana? Kemana ada puding atau apa, terus aku ada tempat makanan banyak. Terus? Kenapa kamu masih ditarik sih, emang dia teman aku? Enggak. Kan aku, kenapa kamu pulang sama cowok nggak bilang-bilang? Ikan akunya nggak pegang-pegang. Nah, terus dia siapa kok? Kalau emang teman kamu, kenapa nggak pakai baju sekolah? Enggak gini. Bukan gitu ya. Jadi, kamu gitu, kamu tuh gak mau dengerin dulu penjelasan aku. Harusnya kamu dengerin dulu penjelasan aku gitu. Ya bukan gitu. Lebih pikirannya lebih kemana-mana. Kan aku jelasin dulu, sebenarnya itu gimana gitu. Ya iyalah. Emang kamu dari tadi ngikutin aku? Iya. Kenapa gak bilang kalau mau pulang sama teman atau emang itu teman? Kenapa gak bilang? Kata aku juga, aku gak pegang-pegang HP. Hah? Gak pegang HP, emang kamu cek ke sekolahan aku tadi? Ya iyalah, makanya aku tahu kamu sama cowok lain. Kenapa gak WA aku? Kan kalau aku juga telepon berapa kali. Hah? Di sekolah kan aku jarang pegang HP. Alasan baik kamu mah. Alasan emang udah biasanya aku gitu kan? Bukan alasan baik. Kamu mah. Ji, dua tuh. Enggak, lu siapanya si Pina, ha? Hah? Enggak, lu siapanya Pina, ha, anjing, ha? Lu siapanya Pina, anjing? Ha? Enggak, berdiri. Lu siapanya Pina, ha? Temannya, Bang. Temen. Salah paham gimana? Lu siapanya Pina, anjing, ha? Temannya Pina, Bang. Temennya dari mana? Enggak, lu jangan macem-macem, anjir. Ha? Macem gini sih, kan kita enggak macem-macem kan, ya? Kamu pikir aja jangan kemana-mana, kata aku juga dengerin. Nah, kalau emang teman kenapa gak pakai baju sekolah? Ya emang kan kita ketemu di jalan, dia tuh masuk sekolah. Karena kan emang sekolahnya udah bebas juga. Jadi dia mau gak tahu mau kemana, ketemu aku depan sekolah, dia nawarin aku pulang. Gak taunya kamu kan gak mau jemput aku tadi tuh bilangnya. Ya udah, dia yang aja tuh dia mau bilang sesuatu buat nanti perpisahan kita, buat kelulusan kita kok. Mana teman dari mana sih? Kalau teman mah pakai baju sekolah. Enggak, coba lihat mukanya. Kalau emang temannya si Pina. Kenapa sih kamu jangan gitu, ini malu-maluin. Iya, bukan malu-maluin. Aku mah cuma ini doang memastiin. Anjir. Kata aku juga ini temen aku. Kamu banyak orang yang liatin aku. Ya enggak apa-apa yang namanya ini kirain gua siapa, ini mah yang waktu dulu. Iya, kata aku juga ini teman aku. Anjir. Enggak, anehnya Pina pakai baju sekolah, kok lu gak pakai baju sekolah? Hah? Gak sekolah ya, kan kamu gak sekolah tuh. Gak bebas, Bang. Oh. Anjir, gua kaget, kirain gua sama siapa, soalnya pas pulangnya gak lewat situ, malah kesini muter gitu. Kan mau jajan dulu ya, akunya gitu, mau jajan dulu bentar di sana, karena kalau jalan sana tuh lebih muter lagi. Sini aja. Iya, aku juga heran, aneh kenapa kok jalannya jalan sini, makanya ya iya tuh. Iya tuh takutnya gitu. Kalau enggak soalnya di enggak soalnya di helm full face mah gak kelihatan wajahnya. Kamu kayaknya kalau di helm full face ganteng. Heeh, gak ganteng anjir. Udahlah sekarang, ya udah sekarang mau kemana? Pulang. Hah? Enggak, lu mau kemana? Pulang.
pulang? Oh, sekalian nganterin apa gimana? Ya iya. Kamu udah sama kamu. Emang searah? Nanti kan di kalau aku bengkoknya kan ke kanan. Ah. Ya nanti kalau di sana udah bisa. Oh. Oh, kirain teh ini. Apa sampai depan rumah? Heeh. Ya kalau dianya mau ya enggak apa-apa, lebih enak dianterin gratis. Ya, iyalah. Ya udah tuh, gimana tuh? Kamu mau pulang sama siapa? Sama kamu tuh, iya. Enggak, soalnya tanggung mau sama aku apa sama dia diterusin pulangnya. Ih, yang benar. Hah? Pulang malu dilihat banyak orang. Mana enggak apa-apa. Diliatin juga. Jadi kiranya kita berantem atau apa? Banyak ya emang berantem. Berantem. Banyak bocil anjir. Pada kemana tuh? Hah? Ya udah mau pulang sama siapa yang benar? Hah? Ya udah yuk. Oke guys ya. Kirain gua siapa? Ternyata ini temennya. Kalau kalian ingat pas apa namanya? Pas bikin video ya? Yang pas bikin video sama Pina pas mau apa? Mau bikin video buat acara lomba. Iya, kalau kalian ingat itu juga, tapi woi, teman gua anjay. Botarnya. Botarnya klasik banget. Sekarang mau pulang apa mau ke rumah Pina dulu bareng? Hah? Mau pulang langsung. Ya udah, berarti entar kelulusan tanggal 5 ya? Gua ikut lah, ikutan nanti jangan, tanggal 5. Entar tanggal 5 kan kelulusan ah. Mau ada acara ini gak curah-coret gak tahu. Tanya sih mau ya. Tapi gak tahu kali. Kenapa sih waktunya seru-seruan dia emang gak suka. Dia emang gak suka keramaian, orangnya pendiam, di kelas juga suka menyendiri. Iya, maksudnya kan entar tanggal 5 ikutan lah. Ya udah, ayo. Gas kan. Ya. Bayar aja mas kita ya. Heeh. Yaudah yuk, berangkat. Oke guys ya, ternyata teman Pina. Kamu mau pulang sama aku? Iya, sama kamu. Oke, pokoknya ikuti aja. Yaudah ya bang ya, hati-hati ya tuh. Kirain gua siapa anjir, sorry. Oke guys, ternyata teman Pina. Pokoknya ikuti aja, nanti gua lanjut lagi. Mau jajan dulu? Iya, mau jajan dulu. Yaudah, yuk guys, kita jajan dulu, nanti gua lanjut lagi guys ya. Kita udah nyampe rumah anjir. Deg-degan guys, awas. Aduh. Marah-marah terus jangan ngomel-ngomel. Buat enggak ngomel-ngomel. Ya wajar lah. Ya iya wajar lah kalau. Ya iyalah kamu di bayangin aja kalau aku sama cewek yang lain gimana? Kamu habis sama aku. Tuh. Ih. Enggak, tapi kamu barusan sekolah kok habis sampai? Cuman absensi doang sih. Cuman apa ya, enggak ngapa-ngapain juga sih. Apa sih namanya? Cari tambahan nilai yang kurang aja gitu. Kan udah mau kelulusan ini. Iya, kan aku banyak nilai yang kurang juga. Kata guru aku kan sebelum kelas ini masih bisa. Kirain. Hah? Buat dilapot. Oh. Pas sakit ya. Maaf, ini kok pakai ini putih emang nggak apa-apa. Berarti tadi gak belajar. Kok sore amat pulangnya? Apa ini itu yang seru aja kalau di rumah ngapain gak ada hal seru. Terus kamu juga gak bilang mau jemput aku, kalau kamu bilang mau jemput aku ya aku pulangnya lebih awal. Iya sengaja kan kalau kamu mah kalau bilangnya jam 2 pulang. Iya makanya barusan udah jam 2 aku jemput pasti ada di halte gitu. Tapi pas aku samperin anjir Pina sama siapa gitu. Dari belakang biasa, enggak soalnya aku mah tahu. Oh, kedengeran motor kamu. Selamat kamu mah gak ini kadang agak lihat sana sini. Aku mah berhentinya di warung yang itu yang deket radio. Nah, yang fotokopi di belakang. Iya, makanya. Hah? Enggak kan pengen tahu kamu sama siapa. Anjir kata aku tuh.
kirain teh sama siapa? Temen. Gila. Ya kan enggak maksudnya kan ya khawatir gitu. Anjir. Kirain teh siapa? Ah, dada baik. Iya iyalah orang lihat. Enggak, dia kalau di helm beda loh asli. Gak tahu lupa lagi mukanya kali. Mukanya lupa kali. Makanya iya aku ini emosi. Iya kan mak, bukan masalah itunya kan, nggak tahu. Makanya. Anjir. Oke guys ya, gue di prank sama Pina, pokoknya ikuti aja. Kirain gue ini gue udah emosi tadi guys ya, untung nggak baku hantam loh. Kalau baku hantam udah abis tuh orang anjir. Gitu. Iya iya, emosi namanya juga. Tuh diusir guys ya. Oke guys, pokoknya anjir jadi gagal lah. Mau niatnya mau kasih kejutan malah jadi gini. Mau ngasih kejutan tapi malah dikejutin. Ya oh. Oke guys, pokoknya ikuti aja konten gua. Mungkin nanti kita tunggu konten kelulusan Pina. Woi, mantap. Kita bakal seru-seruan itu juga kalau bisa ya, tapi aku mah ntar berangkatnya pas kamu udah beres seru-seruan aja lah. Takutnya ngeganggu juga, takutnya kan jadi apa? Jadi canggung juga ke kamunya. Yang penting kamu nanti kalau emang ada seru-seruan atau ada apa jangan macem-macem aja. Jaga diri gitu. Makanya nanti aku juga nggak bakal ikut campur lah kamu nanti kelulusan mah. Yang penting aku ntar jemputnya sama aku gitu. Gitu. Enggak lah, malu juga sih takutnya. Iya, takutnya kamu canggung terus teman-teman yang lainnya juga ikutan canggung gitu. Makanya ntar aja lah kalau udah beres acaranya aku jemputnya gitu. Udah beres acara nanti aku jemputnya kayak gitu. Nah, takutnya pada canggung juga. Aku udah beres acaranya, aku ya kamu jemput aku gitu. Gitu. Mending gitu takutnya. Ya maksudnya ya kita cerita aja gitu. Okay. Tapi kalau kata teman-teman kamunya buat dokumentasi misalnya, kalau ini siap gitu. Nanti bikin sinematikan gitu. Oke guys, pokoknya ikuti aja nanti kita seru-seruan tanggal 5, pokoknya ikuti aja. Mudah-mudahan Pina lulus, doain guys ya. Ikuti aja keseruan kita, nanti gue lanjut lagi guys ya.